What's up girls and gents, kembali lagi bersama gue Bilo Givari di channel. Udah banyak banget gue membahas video tentang relationship dan gue nggak pernah bosan sama sekali, walaupun gue nggak tahu kenapa gue selalu membahas tentang hubungan ya. Sebenarnya banyak banget yang mempertanyakan hal tentang hubungan ya, jadi gue menjawab berdasarkan request dari kalian. Well, gue udah pernah bikin video move on part 1. Karena video move on di part 1 itu masih banyak banget yang mempertanyakan, bang, gimana caranya move on, bang, gimana caranya move on yang lebih cepat, bang, gimana caranya karena tips-tips kemarin katanya kurang cocok dengan mereka. Oke, gua akan membuat tips baru di video move on part 2. Tips pertama di move on part 2 ini adalah stop dengerin lagu galau, karena lagu galau itu tidak membantu sama sekali. Yang gua rasakan ketika gua mendengar lagu galau adalah bring back those old memories. Selama kalian bisa menjaga perasaan kalian dan pikiran kalian untuk tidak sedih kebayang-bayang si mantan atau si masa lalu, well, silakan kalian bisa dengarkan lagu galau selama apapun, sebanyak apapun kalian silakan. Tapi yang enggak bisa, gua anjurkan untuk tidak mendengarkan lagu galau, karena itu akan menambah rasa sakit yang kalian rasakan. Trust me, karena gua udah mencoba itu. Dan kalau mau semakin cepat, kita lanjut ke tips yang kedua ini adalah perbanyak teman yang benar, teman yang real ya, bukan teman yang sekedar ada ketika kamu senang dan hilang ketika kamu sedih. Teman yang real adalah menurut gua teman-teman yang mau mensupport kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Selalu ada di saat senang, ya pasti banyak, di saat sedih pun juga ada. Dan teman yang benar itu menurut gua selalu terseleksi oleh alam, dengan ada yang dengan cara halus, ada yang cara kasar, itu tergantung kalian. Dan gua yakin ketika kita mulai untuk mencari teman yang benar, kalian harus mulai dari diri yang benar dulu. Harus mulai untuk membenah diri dengan baik dulu. Seperti tips yang ketiga adalah rawat diri kalian ke arah yang lebih baik. Ketika kita mulai fokus untuk menjadi orang yang lebih baik, maka Tuhan akan memberikan orang-orang, akan mempertemukan, akan mendatangkan orang-orang yang baik juga, seperti baiknya kalian. Dan bagaimana caranya? Kalian bisa mulai klik tombol subscribe ke channel Be More Gentle, karena channel gua adalah channel yang memberikan motivasi, video-video yang membangun untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini keren. Dan gak ada ruginya untuk kalian menonton semua videonya beserta share ke teman-teman, karena ini semuanya ilmu. Dan kalau kita berbuat baik, maka akan banyak hal baik yang datang kepada kita juga. Yang keempat adalah stop merasa jomblo adalah hal yang hina. Ketika gua share di Instagram gua foto bersama cewek gua, banyak banget yang bilang, wah Bang Bim udah gak jomblo lagi, wah Bang Bim akhirnya udah menemukan si ceweknya atau wanitanya, apapun itulah, gua lupa. Jadi menurut kalian jomblo itu adalah hal yang hina? Sebenarnya nggak cuma dari DM-DM kalian. Teman-teman gua yang dulu sering banget juga cerita minta perempuan, maksudnya minta dikenalin cewek gitu untuk status jomblonya itu hilang. Dan akhirnya gua menyimpulkan bahwa jomblo adalah hal yang hina di beberapa kalangan, karena menurut gua ya enggak. Lebih baik kita menjadi single yang berkualitas dibanding berada di hubungan yang salah. It's all about your mindset. Ini semua hanya berada di mindset. Pikiran kita melihat sebuah status single atau jomblo itu cuma di situ masalahnya. Yang membedakan kita, girls and gents, dan gua beserta kalian yang keren-keren adalah bagaimana cara memandangnya dan bagaimana cara bersikap kepada hal itu, kepada kejombloan itu. Mungkin di kalangan lain jomblo adalah hal yang hina. Gua harap kita menjadi orang yang keren dengan mindset yang keren juga. Me time, bisa liburan bersama teman-teman tadi, teman-teman yang real ya. Kita masuk ke tips yang keempat tadi, dengan rawat diri kalian, terus liburan, perbanyak culture-culture yang baru yang belum pernah kita tahu. Kalian bisa liburan bersama teman-teman real kalian. Itu me time yang bisa membuat kalian sibuk dengan diri kalian, termasuk nonton Be More Gentle, termasuk men-subscribe, termasuk men-share. Intinya apapun hal yang bisa membuat kalian lupa dari si doi. Belum tentu doi mikirin lo. Sorry not sorry. Karena menurut gue lebih baik kita berpikir keras kepada diri kita sendiri dan tegas pada orang lain. Gini, keras dalam arti gue tahu ketika kita mau move on adalah hal yang berat, hal yang sakit untuk diri kita sendiri. Tapi kalian harus keras kepada diri kalian. Kalau diri kalian mulai, ah gue kangen, ah gue gak bisa tanpa dia, keras, lawan. Kalian bisa. Dan tegas kepada orang, kepada siapapun yang mulai ngasih tahu kabar si doi, mulai ngasih tahu si doi punya pacar, atau mungkin ke dia sendiri, ke mantan kalian. Kalau dia udah mulai ngerti kalian, bilang, no, gua udah get along with it, gua udah melupakan hubungan kita, gua anggap lo teman, well, gua doakan yang terbaik buat lo, dan gua akan berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik. Itu jauh lebih gentle, jauh lebih keren, jauh lebih mahal, dan gue yakin dia akan menyesal ketika dia dapat respon dari lo seperti itu. Well, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Ambil yang baik-baiknya saja, dan yang jelek tolong jangan pernah diambil, karena gue gak pernah berniat untuk membuat orang menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang kurang ajar, menjadi orang yang
Savage ya. Tolong isi kolom komentar di bawah untuk request-request apalagi yang kalian ingin dengar dari gua. Dan jangan lupa follow Instagram gua di @bimogivari supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru. Dan feed-feed gua selalu, nggak selalu sih, akhir-akhir ini udah mulai karena susah bikin caption panjang. Well, I guess I'll see you soon in next video, supaya kita menjadi orang yang awesome, amazing, and wonderful. And you just have to believe in yourself.